Pengundian awal pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15, 476 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk ahli keluarga bakal melaksanakan tanggungjawab mereka bermula 8 pagi ini di Kem Segamat Johor. Untuk mendapatkan perinciannya, kita terus bersama dengan wartawan Ravin Sanmugam dari lokasi. Silakan Ravin. Baik, terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Kem Segamat untuk mengikuti proses undi awal yang bakal dilaksanakan bermula 8 pagi nanti. Saudara, undi awal ini akan dilaksanakan bagi N02 Jementah. Secara keseluruhannya, saudara, 476 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk ahli keluarga mereka akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada pagi ini, bermula pada pagi ini. Persiapan akhir bagi proses undi awal pula telah dilaksanakan oleh ATM sejak 2 hari yang lalu di Kem Segamat untuk memastikan proses undi awal pada pagi ini berjalan lancar. Persiapan rapi turut dilaksanakan bagi memastikan SOP PRU Dewan Negeri Johor dipatuhi sepenuhnya. Ia termasuk menyediakan tempat khas untuk melakukan ujian saringan COVID-19 seperti mana anda saksikan di sini kepada pengundi sebelum mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Sementara itu, 4 pegawai dan 18 anggota juga telah ditempatkan di sini untuk bertugas bagi memastikan kelancaran proses undi awal pada hari ini. Baiklah saudara, saya rasa itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari Kem Segamat. Yang kami pastikan anda bersama RTM untuk mendapatkan perkembangan semasa dari lokasi dari semasa ke semasa. Kita kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Ravin.